Ada truk habis napas. Dilemparkan talinya. Wup. Wup. Iya. Gerakannya. Dan bapak polisi pun segera. Halo bosku, ini Derek Maju Jaya dari Rantau Prapat telah datang ke TKP untuk mengevakuasi truk yang terperosok, truk box. Ini di jalan lintas Sumatera Utara ya bosku, di daerah Aik Batu. Dan ini truk boxnya yang telah masuk ke parit di bawah tiang tower. Truk box Isuzu Elf muatan paket dari Jakarta menuju ke arah Medan. Namun sampai di tanjakan proplat ini, ia ngelakkan laga kambing lalu banting setir ke kiri sampai masuk ke parit. Dan ini derek Maju Jayanya telah mutar balik tadi ya, dan kini parkir di TKP. Para kru sudah turun. Lihat keadaan truk boxnya, paritnya lumayan dalam. Ada 2 bus, 3 bus Medan Jaya 2 dan PT Bintang Utara. Ini dereknya sudah mulai bergerak. Perlahan bergerak. Ditarik seling lagi. Ini derek Maju Jaya dari Rantau Prapat ya bosku, dan ada nomor HP dan nomor WA nya bisa lihat di deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang butuh jasa derek, nomornya ada di deskripsi di bawah video ini. Terus bergerak krennya, truknya ban depannya sampai ngangkat.
makmur. Kini krennya telah dibalikkan ke truknya, akan dilepas, mungkin akan berpindah posisi. Dereknya mundur. Perlahan truknya naik. Sudah bergeser ya bosku, sudah
yang depan sudah dinaikkan, sudah naik ke atas beram parit. Dan krennya akan berpindah ke belakang, menarik, mengangkat buntutnya belakang truk box Isuzu Elf ini. Arus lalu lintas saat ini diatur sama Bapak Polisi. Ini yang dari arah Pekanbaru, yang dari arah Medan. Ada truk habis napas, tronton busuk, muatan sawit. Kerennya diturunkan untuk menunggu satu lagi. Ini abang ini akan turun ke paret dalam. Lemparkan talinya, wup wup, iya. Dan ini derek maju jayanya datang lagi satu, dan ini yang akan membantu evakuasi truk box Isuzu Elf.
habis hari ini ya bosku. Mungkin di daerah Sumatera Utara sana ada kemacetan juga banyak sekali. Tadi sampai sekarang ini banyak bus-bus besar akan menuju ke arah Pekanbaru dari Medan. Ini akan bergeser kerennya, keren derek, karena truk boxnya sudah ditahan sama derek yang satu lagi yang baru datang tadi. Ini akan berpindah posisi. Dengan sigap dan cepat, karena keadaan begini harus cepat ya bosku untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Rea kabel selingnya tegang untuk menarik truk box. Jaga jarak. Lagi bus double decker sempat start, bus tingkat. Dan akan ditarik sama derek, tarik maju. Bus.
sangat cepat sekali ya bosku evakuasinya setelah memakai dua derek. Dan ini dereknya tadi yang telah membantu menahan box yang belakang. Halo Ndut. Ada. Mana bos? Iya. Aman kok apa? Nanti. Balam. Balam. Anu apa? Oh, gipuk mesin, kubut. Ini evakuasi truk box Isuzu LF telah selesai ya bosku. Dan kedua truk ini akan segera berpindah. Dan ini truk boxnya mau parkir di pinggir dan truk derek itu sudah maju ke depan sana. Dan kini Pak Kos sudah selesai dan Bapak Polisi pun segera pulang.